Kali ini kita tunjukkan proses atau tahap pembangunan rumah limasan di Erika Garden, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Ini luasnya berapa nih ya? 7 kali 10. 10 tambah 2, 12 lah. 12 kali 11 ini kira-kira ya. Kayunya kayu lawas semua, tapi bukan jati ini. Dia ada kayu nangka, kayu akasia. Ini reng usuk sudah dipasang dan sekarang tinggal masang genteng. Mungkin nanti sore selesai ini. Ini rumahnya menghadap ke sungai atau ke kali. Jadi ada teras depan. Sungainya juga masih mengalir ya ini ya. Sungainya jernih, depannya ada pohon-pohon. Ini juga masih ngalir ya nih. Ini anggota atau personelnya itu sekitar 23 kalau nggak salah ngitung tadi ya. Jadi ini targetnya dari selesai 23 orang. Itu tugasnya macam-macam. Ada yang masang genteng, ada yang masang reng usuk, ada yang melayani dari bawah, mengambil-ngambilkan keperluan di atas. Sebab kalau misalkan butuh apa genteng atau butuh reng atau butuh usuk atau butuh paku, yang di atas turun, nah itu nanti kan kelamaan. Jadi mending ada yang jaga di bawah, yang siap melayani, mengambilkan keperluan tukang atau tenaga yang ada di atas. Ini kita jalan dari sungai, naik sedikit sampai di sini. Kayunya kayu tua semua ini, tidak ada kayu muda ya, sehingga dijamin awet, dijamin kuat meskipun bukan jati. Oke, ada yang ngambil genteng dari bawah, ada yang naikkan ke atas, ada yang masang, jadi lengkap. Ini rumahnya sokolnya atau tiangnya itu 13 cm. Terus tingginya 2,80 m. Terus tiang pinggir itu tiangnya 10 cm, 10-11 ya. Tingginya 2 meter berapa nih? 2 meter 10-an lah mungkin ya. Yang jelas ini sudah diukur kemiringannya. Jadi nanti aman. Tidak khawatir apa airnya tidak mengalir ya. Ini pemasangan gebyok, ada beberapa bagian yang perlu dirapikan karena harus ditempatkan di antara tiang ya. Sementara di antara tiang itu ada ininya, apa nih namanya,
ombak ya. Jadi bentuknya menyerupai ombak nanti. Ini kebiok ditaruh di tengah itu ya, satu kebiok. Jadi nanti rumahnya kalau jadi bisa difungsikan untuk tempat pertemuan juga. Jadi namanya juga resto ya, resto itu ya bisa untuk pertemuan sekaligus makan-makan. Sehingga dibutuhkan bangunan yang longgar atau luas. Jadi nanti terbuka. Ini dilihat dari depan, jadinya seperti ini. Masangnya harus pas dan dijepit di antara dua tiang. Kemudian yang bawah tadi itu disesuaikan dengan bentuk ombak. Yang itu tadi.